Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita akan mempelajari tanda titik tiga Tanda titik tiga dua buah di dalam Al-Quran dinamakan dengan waqaf mu'anakoh. Jadi dia berfungsi sebagai tempat berwaqaf atau tempat berhenti Caranya adalah kita pilih salah satu boleh berhenti pada titik tiga yang pertama, berarti yang kedua kita lanjutkan saja. Atau begitu sebaliknya. Jadi ada titik tiga yang mesti dibaca khusus bacaannya. Contohnya hanya beberapa saja di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 195. Ketika sahabat Al-Quran berhenti pada titik tiga yang pertama, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مكاك. titik tiga yang kedua nggak boleh lagi berhenti harus melanjutkan bacaan maka di sini huruf nun yang awalnya dua harokat harus berubah tanda panjangnya menjadi empat atau lima harokat karena dia berjumpa dengan hamzah sehingga matnya menjadi mat jaiz mufasil awalnya mat asli tapi karena kita sambung menjadi mat jaiz panjangnya empat atau lima harokat wa <tuh> ahsinu Allah yuhibbul muhsinin tapi sebaliknya kalau seandainya sabal Quran pilih titik tiga yang kedua maka nu ini dua harokat saja panjangnya cukup menjadi mat asli Walatul tulqu aidikum tahlukati wa ahsinu jadi dua rakaat saja Innallaha yuhibbul muhsinin Contoh berikutnya kita lihat di dalam surat Al Insyiquq surat 84 ayat 14 sampai 15 Di sini waqaf muanaqah titik 3 juga ada dua buah Kalau pilih yang pertama maka roh disukunkan Innahu Kemudian di sini lam yang awalnya dua harokat mad asli, karena kita sambung maka dipanjangkan empat atau lima harokat karena sudah berubah menjadi mad jaiz mufasil. Balas. bahuka كان Kemudian cara baca yang kedua, kalau seandainya kita pilih yang kedua, maka lam yang awalnya merupakan mad asli tetap dibaca mad asli, dua harokat saja. Innahu zanna allayyahu rabala. Jadi, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Contoh yang seperti ini hanya beberapa saja di dalam Al-Quran. Jadi, kalau sahabat Al-Quran pilih titik tiga yang kedua, jadi bacaannya yang awalnya dua harokat menjadi empat atau lima harokat. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.